rupa haiwan tu? Biar Kak lukis. Badan dia besar. Ekor dia macam ikan. Lagi? Muka dia bulat dan ada tangan kontol. Ini. Betul-betul-betul. Murid-murid, apa nama haiwan ni? Dugong. Betul. Pandai lupis. Saya ingat itu anjing laut. Singa laut lah. Singa laut, anjing laut tak sama ke? Tapi muka haiwan tu macam badak air. Mana ada badak air? Badak sumbu lah. Yelah, badak air ada. Badak sumbu pun ada. Singa laut dengan anjing laut tak sama. Ia adalah haiwan yang berbeza. Apa bezanya? Yalah, macam mana mau tahu? Kenalah pergi tengok. Pergi tengok? Tanya-tanya sini. Upa dengan Ipa nak pergi. Upa nak pergi. Boleh, Upa. Bolehlah. Cepatlah, Upa. Tanda tangan. Cepatlah. Apa ni? Nak pergi mana? Sebelum masuk, cikgu nak terangkan sedikit peraturan yang kita kena ikut semasa kita dalam zoo. Dilarang membawa makanan-makanan berat seperti nasi, mi, lontong dan sepertinya. Kalau ada, keluarkan dan makan sekarang. Cikgu, makanan ringan boleh bawa ke? Makanan ringan boleh ya. Tapi nanti jangan buang bungkusannya merata-rata. Mesti buang dalam tong sampah. Kita kena jaga kebersihan alam sekitar. Betul-betul-betul. Cikgu, bolehkah bagi makanan pada haiwan-haiwan tu? Tak boleh. Dilarang bagi sebarang makanan demi menjaga kesihatan dan keselamatan haiwan-haiwan tu. Ingat, jangan berpecah. Jaga tingkah laku dan jangan hilang. Juga yang paling penting, dengar cakap cikgu. Bagus. Mari kita masuk sambil jalan, sambil belajar. Wah, tengok tu. Murid-murid, sini. Banyak nyari yang serempak. Nanti dia ikut.
Iya, mari kita nyanyi. Burung kakak tua hingga di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Lecum, 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 ulala. Lecum, 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 ulala. Merak! Su, su, su! Jangan takut. Orang hutan ni jinak. Dia memang biasa bersiap-siap berjumpa pelawat. Besar mulut dia. Apa nama haiwan ni? Badak air. Betul. Habitatnya di darat dan juga di dalam air. Badak sumbu ada? Ada? Mana? Di sana. Kalau dia suruh kita, habislah. Adik, kenapa badak ini dipanggil badak sumbu? Sebab ia ada sumbu di hidungnya. Pandai. Dan kerana sumbunya, badak sumbu menjadi haiwan yang terancam. Haiya, kenapa? Kerana ia diburu oleh manusia untuk dapatkan sumbu yang berharga tu. Kasiannya. Betul? Jadi adik-adik, di zoo ini kita pelihara haiwan ini semua agar ia jangan pupus. Faham semua? Faham! Buri-buri, jom! Lautan untuk melihat pelbagai hidupan laut. Seperti mari masuk. Jom. Cepat. Beri tepukan kepada mereka. Tengok-tengok. Anjing laut. Ini dia. Singa laut lah. Mana kau tahu? Tak ada beza pun. Adalah. Anjing laut tak ada daun telinga. Sirip depannya pendek. Dia berenang dengan menggerakkan sirip belakangnya. Darat, dia berjalan seperti ulat dengan memakai sirip depan perutnya. Betul-betul-betul. Singa laut pula ada daun telinga. Sirip depannya panjang. Dia berenang dengan menggerakkan sirip depannya. Di darat, dia
dengan memakai keempat-empat siripnya. Wow. Ada orang kat sana. Yelah. Belajar. Cikgu, itu ada taring panjang. Haiwan apa? Oh, itu walrus. Ada anjing laut, singa laut, walrus. Susanti, jom. Okey, saya bagi peluang kepada penonton. Siapa yang nak cuba bagi makanan kepada mereka? Betul. Ini haiwan tadina. Tengok. Kalau di sini ada apa? Apa tu? Hulu, saya mau tengok. Sayang. Hulu. Comel kan dugong tu? Dia yatim piatu. Dia kehilangan ibunya sejak kecil. Macam kitalah. Kesian. Eh, tapi semua penjaga zoo adalah keluarganya. Ada soalan? Ada. Macam mana bunyi dugong? Oh, dugong ada bunyi yang sangat istimewa. Cuba berbual dengan dugong. Mana tahu dia akan berbunyi? Ha. Berbual? Macam mana? Macam ni. Hai, saya Upin. Dan ini adik saya, Ipin. Dugong, hai. Tak ada bunyi pun. Kita kena cakap bahasa ikan kot. Macam mana tu? Ya, itulah bunyi dugong. Esat, kau betul-betul ah? Cepat-cepat. Sedia? Duduk ke tempat masing-masing. Baik, cikgu. Cikgu, saya mau pergi lagi. Zoo sangat seronok. Betul tu. Boleh. Lain kali kita pergi melawat sambil belajar lagi. Tapi ada satu ikan ni tak ada dalam zoo. Puas cari. Ikan apa? Itu ikan duyung. Mana ada? Apa yang aku main? Memang patut kau nyamuk-nyamuk jahat. Kena pap. Suka sangat gigit orang dan bawa penyakit. Kau apa? Akulah hero nyamuk. Aku hisap jus buah, bukan hisap darah.
Jus buah bukan saja sedap, tapi ia jadikan aku hero. Hero nyamuk yang kuat, lagi sado. Pergi! Jangan ganggu! Kami suka sadaran manusia. Kau jangan sibuk. Cis, sebagai hero nyamuk, aku akan pastikan manusia selamat dari gangguan nyamuk jahat. Ya! Selamat. Budak botak ni telah selamatkan aku. Mulai hari ini, aku, hero nyamuk, akan melindungi kau dari bahaya. Ipin, jangan gerak. Ipin, Ipin, mana korang? Kak, sini. Buat apa tu? Tangkap ni. Nak buat apa? Nak buat main lah. Main tebang-tebang. Main lompat-lompat. Dah senja ni. Jom masuk. Ya. Ha? Lepaskan tu semua. Jangan nak bawa masuk. Alah. Kita orang nak buat main. Jangan degil. Lepaskan. Tangkap binatang untuk buat main. Kiranya menyeksa binatang tau. Iya ke? Iya. Dah cepat. Banyak nyamuk ni. Itu nyamuk jahat. Mereka dalam bahaya. Hero nyamuk datang menyelamat. Jangan nak tengok TV. Pergi mandi dulu. Tapi, kartun dah nak mula ni. Bolehlah, kok. Bolehlah. Mandi. Apa dah bangun? Ish, banyaknya nyamuk. Rose, tutup semua tingkap. Baik, opa. Nasib baik sempat masuk. Mana agaknya nyamuk-nyamuk jahat tu? Nanti nak tidur, jangan lupa pasang ubat nyamuk. Ingat tu, sekarang ni banyak nyamuk. Selalu tak macam ni. Kenapa you apa? Sebab cuaca. Bila hujan, air banyak bertakung.
nyamuk bertelur. Lepas tu panas berpanjangan, telur pun menetas. Ha. Banyaklah nyamuk. Itu takut nyamuk Aedes. Nanti dia gigit kita, kena demam denggi. Ya, yang bahaya demam denggi berdarah. Tak nak. Takut ya. Nanti aku gigit kau semua. Dah pergi tidurlah. Tersengguk-sengguk. Kacau je. Macam ada benda kena buat. Tak ingat pula. Tak apalah, mesti tak penting. Semua aman. Tak ada nama jahat. Aku akan jaga kau dan semua manusia agar tidak dijangkiti dengki. Nyamuk Aedes. Kau lagi. Ketepi. Tidak. Kau tak boleh gigit mereka. Kau yang mau bawa penyakit. Memang tugas kami untuk sebarkan penyakit. Kami kan? Nama Aedes. Tapi... Malam ni? Shhh. Jangan gerak. Yeah!
sakit ke, Kak? Sakitlah. Selalu kita orang tidur nyenyak je sebab ada kelambu. Tak ada pun nyamuk kacau. Pasanglah kelambu. Kelambu dah koyak. Guna buat nyamuk je. Lah, lupa nak pasang. Patutlah banyak nyamuk. Mengantuk sangatlah tu. Alamak, mumpah nyamuk. Kita dalam bahaya. Lari! Selamat diri! Mana nak lari? Kau lari! Kau nampak tu hero nyamuk? Mumpah nyamuk ni akan membunuh kau juga. Eloklah kita semua lari. Selamatkan diri. Aku akan selamatkan diri setelah kau semua terhapus. Barulah budak-budak ini selamat dari gigitan kau, sekerabat. Kena? Aku ada kawan baru. Mesti korang tak percaya. Nak tahu kan? Kan? Hero nyamuk. Kau kawan dengan nyamuk. Hero nyamuk telah selamatkan kita orang dari digigit nyamuk jahat. Nyamuk Aedes. Hero nyamuk, nyamuk baik. Biar betul. Mana ada nyamuk baik? Entah. Bila korang jumpa hero nyamuk ni? Malam tadi masih tidur. Haiya, mimpi kah? Ini betul. Aku akan sentiasa jaga kau berdua. Bila nampak nyamuk berbadan sasa, jangan dipukul. Akulah kawan kau berdua, hero nyamuk. Biar betul. Betul. Nampaknya aku boleh terus tinggal di sini dan jadikan ini pangkalan hero nyamuk. Hero nyamuk ada cakap lagi. Ha? Aku ada cakap apa lagi? Akak tahu. Hero nyamuk suruh korang bersihkan kawasan rumah. Jangan ada takungan air. Jadi, nyamuk pun tak boleh membiak. Betul. Mana akak tahu? Hero nyamuk cakap. Hero nyamuk kawan akak juga. Kak, kita orang perlukan nyamuk.
Iya, untuk apa? Untuk bagi makan kata. Kata! Dan begitulah keadaan rumah Upin dan Ipin bebas dari sebarang nyamuk walaupun seekor hero nyamuk. Cepat, Ipin, cepat! Ipin! Tu. Mentada macam mana Ipin tidur? Aku tidur macam tu. Aduh, kau tidur. Kau mana tahu?